Ini suara saja, saya tengok ada perempuan saja buat TikTok using your voice. I dah kata dah suara I kan mahal. Suara I ni sejuta dalam satu. Sekarang ni perempuan-perempuan kat luar sana, suara dia memang kecil-kecil cantik-cantik. Kadang muka kurang enak ditengok, tapi suara sedap. Macam I, muka enak ditengok, enak dilihat, tapi suara I ni unik. Sejuta dalam satu je. Letaklah 1,000 orang pun nak cuba tiru suara saja, takkan dapat. Sebab I punya suara adalah masterpiece. Gitu. Ramai offer saja, so saja buat suara, tapi saya tak nak. Saya kata, kalau I buat suara, hilanglah I punya mutu. Mutu kualiti hidup I. Gitu. Kan? I tak nak buat suara. Lantaklah kau kata suara aku macam Abang Jamal ke? Macam suara Hafiz Suib ke? Macam apa tu? Tak kisahlah macam suara siapa pun. Abang askar ke? Abang polis ke? Yang penting, suara ni lah pembawa rezeki. Gitu. Kau ada? Kau tak ada kan? Suara pembawa rezeki. Aku nak sajak dari Bruna. Aku nak beli emas sajak satu hari nanti. Boleh. Ya. Ya gitu. Masuk. Alah bagilah love. Masuklah bagi love. Okey, masuk. Kita nak you all bagi love dulu kat Bengkum. Post kat Sarawak berapa? Kalau post kat Sarawak, sama je harga. Nanti bila masa you sampai, you dah boleh balas dah. You boleh bayar sendirilah kat postage tu. Kak Sajak cantik lah. Terima kasih. Abang siap ke bang? Muka Kak Sajak adik sama macam kembar. Lah nama pun adik beradik. Kita kan ketumbuk pula pun boleh. Satu rahim yang sama. Gitu. Kita kan satu rahim yang sama. Mestilah. Okey, nampak tu kita punya mask kita dah kering. So kita nak cuci muka kita lah. Kita nak cuci dulu muka kita. Dia bagusnya, dia boleh mengecilkan pores kita, pores-pores. Lepas tu,
bintik-bintik hitam ke, kan? Kulit tak sekata ke, dia boleh mensekatakan kulit kita. Sapu lembut-lembut. Sapu lembut-lembut je. Skincare jangan mengata. Ni, skincare saja. Dia ada 5 item barang ni kat dalam ni. Nampak ada 5 item. 120 je. Kita tepuk-tepuk. Dia combo. Dia combo. Dia boleh hilangkan iPad. Memang bagus. Okey, kita dah tepuk. Lepas tu pula, saja akan pakai uni sajalah. Saja akan pakai produk daripada Banana Boat, iaitu yang adalah untuk UV protection sunscreen lotion SPF 50++++. Okey, yang ni dia tak ada warna tau. Dia memang ikut kita punya kulit asal kita. So kalau you pakai memang bagus. You boleh beli kat WhatsApp. Okey. Tak pakai day cream saja. Ini dia more pada lotion, more pada SPF. Sebab sekarang ni kita untuk kulit kekal muda, bukannya kita banyak minum air suam tu pun penting juga, tapi paling penting penjagaan luaran pun penting juga. So you pakai je sunscreen ni, dia akan membuat ke kulit you, dia akan protectkan kulit you lebih bagus. Tapi yang ni dia tak ada colour apa-apa. Dia tak ada colour. Dia kosong. Dia tak ada colour apa-apa. Saya pun bagi tahu juga, saya pakai produk lain dalam muka saya ni. Ha. Tapi ini sunscreen je lah. Kan, saya tak adalah macam, yelah, kita bagi tahu lah kan, kita jujur lah kan. Kita pakai apa, produk apa untuk muka kita. Okey, lepas tu pula, saya akan pakai day cream saja. Day cream saja is the best. Kenapa, apa bezanya day cream saja ni? Okey, day cream saja ni. Kenapa dia kata, kan ada day cream, kenapa tak pakai day cream? Sebab day cream saja ni, dia ada untuk memutihkan kulit. Memutihkan kulit wajah, mensinarkan balik, mencantikkan. Lagi satu, dia ada untuk, dia ada multivitamin untuk, apa tu, macam, kalau you ada masalah skin, apa, masalah kulit, macam jerawat ke apa, dia boleh memudahkan, boleh merawatkan jerawat awak. Kita tengok. Sebab yang ni dia ada colour tau. Kita tengok kita letak kat sini. Kita letak kat sini. I akan pakai kat sebelah saja. Okay. Biar I sapu. Nampak? Dia jadi macam putih terus. Nampak? Nampak tu? Ha. Sebab yang saya pakai Biore tu, yang Biore pula, yang pakai Banana Boat tu, dia tak ada colour. Yang ni dia ada colour. Dia cerahkan kulit muka you. Nampak tu? Itu yang bezakan tu. Yang ni dia ada colour. So kalau you pakai tu, dia boleh mencantikkan you punya ni lah. Kenapa lagi kita call kita? Tengok lelaki kita. Dia sekarang dia dah buat investor. Invest untuk Bitcoin tau. Sekarang ni. Yes, honeybee. What, sayang? Shiba go up. Oh, baby. Shiba go up, sayang. Okay. What are you doing, sayang? Nampak tu? Nampak tak kulitnya tu? Gitu. Cantik tak? Nampak? Kulit tu nampak lebih memaya, lebih cantik, lebih letup. Nampak? Yang ni dia ada colour, yang ni dia tak ada colour. So, kita nak pakailah. So, bila you pakai ni, kulit you tu akan tubuh gebas. So, kalau you tak pakai foundation pun tak apa. Sebab dia ada colour. Dia ada melanin untuk memutihkan kita punya wajah. So kalau you ada jeragat ke, kalau ada kulit tak sekata ke, kalau you pakai skincare saja ni, kulit tu jadi sekata. Dalam masa, insyaAllah, kulit tu akan jadi sekata dalam masa 5 hari. Sekata kulit you terus.
miri Sarawak pernah? Okey Maya, cantik tak? Oh, mang kau. Kenapa kopek? Kenapa kopek kita berbeza lah, kan? Berbeza. Memang bagus skincare sajak ni. Nampak tu, dia lebih shiny. Saya nampak tu, dia nampak glowing sangat. Nampak? Bila kena cahaya tu, glowing gila. Ha. Glowing kan? Ah, gitu. 120 je. 120 je. 120 dapat 5 barang. Bagus. Dia punya cleanser sago, dia punya serum bagus, dia punya day cream. Tapi kalau you nak bagus lagi, tambahkan beli kat dekat mana tu? Pergi dekat Watson beli yang jenis banana boat ni, beli yang apa? SPF long wearing moisturizer. Dia sebab dia lebih moisturizer. Sangat bagus. Untuk orang yang nak kulit dia lambat tua, pakai benda ni. Memang bagus. Elok sangat. Dia melembapkan lagi. Ya. Yeah. Yeah. Nampak? Ha, kata perempuan. Tak payahlah pakai makeup sangat. Ha. Yang penting skincare tu penting. Skincare tu penting. Macam saja tak suka sangat pakai makeup tau. Even kalau macam kita ni, perempuan, kalau perempuan kita ni perempuan betul, pakai bedak baby pun dah cantik. Yang penting skincare tu kena wow. Takkan nak makeup baru cantik, kan? Takkan makeup tu nak bawa sampai ke tidur, kan? Ha. Letak bedak je. Barulah cantik, ha. Nampak? Ha. Ha. Pakai bedak Yali je. Ha. Bedak Yali je pun dah meletup. Orang kata, pandang tak jemu. Pandang tak jemu. Pandang tak jemu. Yang hitam manis. Pandang tak jemu. Ha, gitu. Okeylah kan? Ha. Pakai bedak sejuk je, pakai bedak je. Ramai cari tak jumpa. Saya tanya pakai semua tu last sekali baru pakai krim ke? Saya salah. Pakai semua tu baru last sekali baru pakai krim. Krim, day cream saja tu. Memang bagus, berelok. So sekarang saja pakai serum. Lepas saja pakai serum, saja akan pakai banana boat. Aqua long wearing moisturizer, UV protection, sunscreen lotion. Okey, kenapa kita nak kena pakai benda ni? Okey, sebenarnya kalau bila kita pakai benda ni, patut pakai pula sahaja punya kata apa? Day cream saja. Dia merawat melasma. Kalau you tahu tak melasma ni apa? Okey, kalau kena nak tahu, kita Frankel kita ni, kita banyak jenis item. Kita ada melasma, kita ada Frankel, kita ada macam-macam. So, masalah-masalah ni memang ada pada wanita, malah juga lelaki, kalau dia terlalu terdedah pada sinaran cahaya matahari. Melasma sebab kulit Asian kita ni, dia depends pada melanin kita dekat muka. Faham tak? So, sebab tu lah kita ni perlu letak banyak moisturizer. Kalau kita tak letak banyak moisturizer, kulit kita akan cepat berkedut. Bukan berkedut je terus letak botox. Sebelum nak berkedut tu, you all kena letak banyakkan moisturizer kat muka. Bila you letak moisturizer banyak muka, dia melambatkan you punya, dia protectkan you punya, orang kata apa tu, kulit tu daripada sinaran cahaya matahari yang tidak berzat. Gitu. Moisturizer, yes, moisturizer, definitely. Oh yeah, gitu. Buka terus dah dulu outlet. Lah, bye bang Chang. Apa tu? Miri best, orang-orang dia seronok, orang dia very happening. Yeah.
Okey? Okeylah sayang. Kita nak tengok kita punya kelas online kita. Sebab sekarang ni saja masuk kelas macam Bitcoin. Tambahkan duit. Terharu sebagai orang Miri. Miri memang best. Ada Shopee Complex dia tu. Apa nama Shopee Complex dia tu? Dia one stop center, dia sekali dengan hotel. Kat sana meriahnya, seronok. Orang Miri famous voting. Orang Miri memang sporting, sayang. Kita nak buka ni kejap lah. Gitu pun dapat cahaya ni lah. Tak mungkin kita. Tak tahulah. Kita ni malu lah tunjuk dada. Yeah. Sebab kulit kita tank. Kita kena letak budak baby tadi. Kalau I buat tanning, okay ni I beritahu. Kalau I buat tanning, I akan letak banyak moisturizer kat muka I, dan I akan tutup muka I dengan tuala. Sebab apa? Kita tak nak tanningkan muka kita. Sebab kalau kita tanning kulit muka kita, kebanyakan orang Asian, kalau dia tanning kulit muka dia, kulit dia akan berkedut, akan nampak tua. Sebab kita tak boleh nak tanningkan muka kita. Sangat tak bagus. Kalau you nak tanningkan kulit muka you, you pakai self tanning untuk muka. Maknanya dia akan tukar kulit apa, self tanning tu dia macam cream, dia boleh menukarkan tone warna you tu jadi macam kulit tu jadi tan. So you boleh you make up lagi cantik. Tak perlu nak tanning kulit muka. Kalau kulit badan, yes, you boleh tanning. Faham tak? Macam tu. Kalau you nak tanningkan kulit muka you, memang tak boleh. Memang tak bagus. Sebab cahaya matahari memang tak bagus untuk kalau kita nak buat tanning untuk muka. So kalau kita nak make up, kita pakai je foundation tanning. Dah ada sekat dengan kulit dah. Betul. Sebab kita kulit Asia, sayang. Dan melody badan kita ni tak boleh kata terlalu tanning sangat untuk kulit kita. Dan I tak kisah sebab before ni I memang cerah. Putih seputih-putihnya. Gitu. So I ambilkan inisiatif ni untuk tanningkan kulit muka badan I. Okeylah sayang. Take care lah semua. Yang penting Kak Saja tak make up. Perempuan betul. Kan? Take care semua. I love you. Berapa kali nak ulang ayat tu yang sama?